selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang halo. Mari percayai, ini pagi yang luar biasa. Karena kita semuanya ada di tempat ini untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Mari bawa ucapan syukur kita dalam doa kita mulai pada pagi ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersyukur buat pagi ini Bapa. Kami bisa datang ke tempat ini semua karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami, pujian penyembahan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari hadir di tempat ini, lawat setiap kami, karena kami tahu hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru bagi kami, ada penghiburan, ada sukacita yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus, lawat umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Bersyukur buat kasih setia-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami, kasih-Mu Tuhan. Membuat kami bisa bertahan, membuat kami bisa menjadi pemenang. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
hanya begitu diri kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan yang mengasihi, yang kami tahu Kau bersamamu memulihkan segalanya Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kaulah yang disembah. Nyanyikan hosana bagi Raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Percaya Engkau yang melawat kami. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Gunung batu dan kota benteng keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan yang melawat kami. Batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidupku. Kau yang melambangku dan kau yang membela ku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam. Tanganku namun tanganku
Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Amen. Kasih setianya yang luar biasa bagi kita. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, seluruh bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya kekal selamanya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Pelindung yang ajaib dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi walaupun ada banyak saya, kita ada dalam rancangan yang benar, ada dalam tangan yang benar, tangan
tangan kuasanya yang memampukan setiap kita. Kami tak akan pernah ragu Tuhan, kasih setiamu yang selalu melingkupi kami. Abah
di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Biarlah kepercayaan kami kepadamu semakin teguh. Sehingga apapun yang terjadi kami tetap tahu bahwa rancanganmu tidak pernah gagal. Dan kau Allah yang selalu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi kami yang mengasihimu. Itulah sebabnya bagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami ingin beribadah. Kami menyembahmu. Kami menikmati kehadiranmu. Karena ketika kami bisa menikmati kehadiranmu, maka seluruh kekhawatiran kami akan kau ambil. Seluruh ketakutan kami akan kau ambil. Kau gantikan dengan sukacita dan pengharapan. Bahwa sungguh kami sedang menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mempunyai rancangan yang besar atas semua yang sedang kami alami dan kami jalani. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Ya Tuhan. Amin. Amin Yesus. Yesus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namanya saja nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar. Turun atas kami. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman katakan, amin. Shalom saudaraku. Coba tanya muka belakang, bagaimana kabarmu hari ini? Sebelah kanan kiri. Hah? Bagaimana kabar sebelah kanan kirimu? Karena belum tentu satu minggu sekali loh ya kita ketemu. Kadang-kadang ada yang dua minggu sekali, ada yang
satu bulan satu kali. Nah, hari ini saya kayak diungkrak sama Tuhan ketika saya membaca Alkitab lanjutan saya, saudaraku. Pagi hari ini akan berbicara tentang bait Allah. Saudara, enggak tahu kenapa ketika saya membaca di dalam kitab Keluaran 25, mulai dari pasal 25, menginjak pasal 25, terus saya teruskan sampai pasal 30, saya mulai mengulang lagi, membaca lagi tentang bait Allah. Saudaraku. Nah, ketika saya membacanya, betapa rumitnya bait Allah yang harus didirikan oleh Musa. Dengan semua peraturan, semua ukuran, bahkan pernak-perniknya sampai ada yang diselaput emas murni, ada yang harus dari emas murni. Kalau tabut perjanjian harus dibuat dari emas murni. Tetapi kayu pengusungnya itu diselaput dari emas murni. Belum lagi kain-kain yang ada. Saya membaca itu juga mikir, iki lek jemaat biasa suruh baca gini apa orang mulek, saya mikir gitu. Ketika saya memikirkan pernak-pernik, tapi saya teliti saudara. Nah setelah beberapa hari, beberapa minggu, mulai saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa toh maksudmu di dalam perjanjian lama ini bait Allah yang harus Musa dirikan. Pada waktu itu Musa belum pernah melihat bangunan bait Allah yang seperti itu. Musa hanya dikasih inspirasi, Tuhan ngomong sekian, hasta panjangnya, lebarnya sekian, sampai meja roti, meja persembahan, meja mezbah dupa itu dibuat dari kayu apa, semua itu dirinci saudaraku. Saudara boleh baca nanti. Ya, mulai Keluaran pasal 25 sampai pasal 30. Betapa rincinya Tuhan. Sampai dia perhatikan detail semuanya. Sampai lempengan, sampai lingkaran yang apa akan mengusung kayu pengusung. Itu detail sekali. Nah saya berpikir pikiran manusia, saya berpikir rumit ini bait Allah ini. Nah kalau orang disuruh membuat, padahal orang Israel sekarang ini lagi mempersiapkan untuk membuat bait Allah ini kembali. Mereka akan membangun bait suci Salomo itu, saudaraku. Yang pernah dibangun oleh Salomo akan dibangun kembali dan seluruh aturannya persis seperti yang ada di Alkitab. Betapa rumitnya dan mereka pasti memerlukan emas yang begitu banyak, saudaraku. Karena untuk kotak di mana ada firman Allah dan semangkok gandum mana atau tepung mana, itu kotak tabut perjanjiannya, kerupnya itu ada dua malaikat itu saling bersentuhan, itu harus terbuat dari emas. Saya mikir, aduh Tuhan, ruwet tenan ini. Hati saya, pikiran saya berkata ruwet Tuhan, ini gak bisa lagi kalau zaman sekarang kayak gini nih. Ketika saya duduk diam dengan kegalauan pikiran saya. Nah saya kalau baca Alkitab tuh sering saya pikirkan. Karena Tuhan bilang kan renungkan. Mulai saya mikir apa tuh maksudnya Tuhan kayak gini. Setelah selesai sampai pasal 30, saya duduk diam dan saya mulai bertanya, Tuhan apa maumu? Dan Tuhan berbicara kepada saya, seperti itulah aku mendandani kamu. Saya diingatkan, hari ini saya harus menyampaikan ini, tentang bait Allah. Kita buka 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 kita baca dengan bersuara. Ya, kalau sudah ketemu katakan amin. Oke, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 2, 3. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Mulai Tuhan berbicara dan saya diingatkan ayat ini. Dan Tuhan berkata, kamu itu baitku. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Hidup kita ini adalah bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sekarang apa hubungannya dengan bait Allah yang dibangun, diperintahkan Tuhan kepada Musa? Begitu jelimet, saudaraku. Next, berikutnya. Dari ini. Nah, ini gambar bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudaraku ya. Di luar bait Allah ada dua benda sebenarnya, yaitu satu kolam basuhan yang di sana itu adalah korban, untuk korban. Nah, ini berbicara tentang baptisan dan korban Yesus Kristus. Ketika orang percaya kepada Yesus, di sana itu ada korban, ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Saudara, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini kolam, ini adalah kolam basuhan. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibaptiskan. Oke, ini rata-rata untuk semua orang. Saudaraku, semua orang yang percaya kepada Yesus ada di pelatarannya ini. Saudaraku, nah, pernak-perniknya bait Allah, saudara lihat itu dibuka separuh. Itu harus di kainnya, saudaraku. Tempatnya, semua itu ada ukurannya. Nah, ketika saya membaca Keluaran pasal 25, saudara, manusiawi saya pusing Tuhan. Harus kain kain ungu, sutra ungu, linen merah tua, kain kirmisi. Dan itu harus dipenuhi. Terus orang Israel itu dari mana? Mulai saya membaca ketika orang Israel keluar dari Mesir. Itu orang Mesir dibuat murah hati oleh Tuhan. Sampai semua kain lenan, kain kirmisi diberikan kepada orang Israel. Emas, perak itu disangok nih kepada orang Israel yang keluar dari Mesir. Aneh ya, penjajah iso murah hati waktu itu. Itulah Tuhan cara membuatnya, saudaraku. Dibuatnya, terus saya mikir loh Tuhan. Terus kalau sekarang ini ruwet itu ngedepi bait Allah kayak gitu. Dan Tuhan berbicara. Hidupmu itu bait Allah. Tubuhmu itu bait Allah. Dan kamu harus tahu betapa jelimetnya aku. Untuk dandani dirimu. Saya mulai berpikir, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dia dibaptiskan, maka hidupnya, tubuhnya, setelah itu tubuhnya adalah bait Allah. Dan Tuhan mendandani demikian rupa, jelimetnya, dan Tuhan tetap mendandani saudara dan saya. Ketika saya roh, saya mulai menangkap ini, saya mulai terkagum-kagum akan Tuhan. Ya, saudara lihat itu, antara ini, ruangan itu adalah ruangan kudus dan di belakangnya sana adalah ruangan maha kudus. Itu ada tabir yang menutupnya dan di dekat tabir itu ada satu meja yang namanya mezbah ukupan. Ya, itu menggambarkan doa. Itu persis nempel dengan tabir ruang maha kudus. Makanya setiap orang Kristen yang sudah dibaptis percaya Yesus akan masuk ke dalam ruangan yang namanya bait Allah. Saudaraku, masuk ke situ ada tiga hal atau tiga benda. Yang satu itu mezbah roti. Yang satu itu pelita. Nyala terus, tiap hari tidak boleh kehabisan minyak. Imam-imam tugasnya membersihkan dan menaruh minyak di situ. Untuk itu tetap menyala. Yang satu lagi yang dekat dengan tirai itu adalah mezbah ukupan di mana ada dupa. Dan ini berbicara tentang doa,
Saudaraku, doa pribadi. Jadi sebenarnya setiap orang Kristen, kita yang sadar bahwa diri kita ini bait Allah, maka di dalam hidup kita itu selalu menjadi terang. Tuhan Yesus berkata, kamu terang dunia. Karena dia terang dunia. Ada mezbah roti, persediaan makanan di situ. Yang kita melakukannya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ada doa yang terus menerus ini dinaikkan sebagai dupa. Ini adalah orang Kristen yang berada di dalam bait suci. Beda dengan orang Kristen yang hanya di luar bait suci. Sedangkan menurut kitab Wahyu pasal yang ke-11, ketika antikris itu datang, maka bait suci itu diukur. Ukurlah bait suci, ayat 1 dan 2. Ukurlah bait suci itu, dan bait suci itu dipagari oleh malaikat. Sehingga setiap orang yang berada di bait Allah tidak boleh disentuh oleh setan ataupun antikris. Karena ini sudah dikhususkan selama 42,5 bulan. 3,5 tahun ini dilindungi, saudaraku. Nah, ini berbicara tentang orang Kristen yang sudah dan sedang melakukan, bukan sekedar percaya Yesus dibaptis, tapi dia masuk ke dalam di mana hidupnya mulai menjadi terang, di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mempunyai hubungan doa dengan Tuhan. Makanya, ayo saya harus berbicara hal ini kepada saudara, mendorong jemaat supaya semuanya masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah itu adalah diri kita. Maksudnya gimana, Bu Ella? Mari kita lihat bait Allah yang ada dalam diri kita. Apakah benar-benar sudah kita relakan untuk Tuhan dandani hidup kita? Karena ketika bait Allah itu dibuat, saudaraku, itu bertahap. Gak sehari langsung selesai. Enggak, itu bertahap. Next, berikutnya. Yang kita harus sadari, saudara dan saya harus sadar bahwa kita adalah bait Allah. Kita ini dirancang oleh Allah sendiri. Nah, saudara pengen tahu rancangan Tuhan jelimetnya kayak apa? Baca Keluaran 25-30. Ada aturan-aturan dari Allah. Itu jelimet, saudaraku. Nah, itu untuk membuat bait Allah secara lahiriah. Di mana Shekinah glory Allah bertahta di situ. Karena di ruang maha kudus Allah bertahta di situ. Di mana ada Allah hadir, di situ ada damai sejahtera. Di mana Yesus hadir dan kita menyadarinya, di situ ada kekuatan. Di situ ada kelepasan. Di situ ada kekuatan yang memampukan saudara dan saya untuk bertahan terhadap segala perkara yang sedang terjadi. Saudaraku. Nah, saudara dan saya ini sedang didandani. Kalau nanti bait Allah itu sudah jadi, maka dia akan datang yang kedua kalinya. Dia akan bertahta secara fisik juga. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk masuk ke dalam, memperhatikan hidup kita. Tuhan sedang dandani kita untuk membuat pelita itu. Enggak mudah. Ya, kalau kita beli di toko langsung beli ya pelita emas itu. Pelita itu ya yang 7 itu. Tapi waktu itu Musa harus membuat, harus ada ahlinya. Ditunjuk, itu yang nunjuk Tuhan. Kamu tunjuk orang ini, dia akan membuat ini. Dan dia akan niti tiap hari. Tahukah saudara, Tuhan sedang berbicara kepada. Waktu itu saya memikirkan, apa tuh Tuhan apa? Kamu ngerti enggak, waktu aku menyuruh tukang-tukang itu membuat kandil, pelita itu. Itu butuh berhari-hari, berbulan-bulan. Karena memang tidak ada alat seperti sekarang. Yang harus potong, pakai listrik. Enggak ada listrik dulu, saudaraku. Itu tukangnya niti-i, dititi-i, penyok siti, harus sempurna. Saudara dan saya kalau mau masuk dalam kerajaan surga, harus sempurna. Terus bagaimana, Bu Ella? Orang hidup kita tuh kayak gini.
makanya Tuhan itu menaruh tukang-tukang untuk nitik kita. Memahat. Ayo wong desa, sing dari desa itu kadang-kadang gak ngerti mahat. Ditutuki, dititiki itu loh. Ya. Bengkong sitik, dilurusnya. Caranya ngelurusnya piye? Dilus-lus, apa dipres, teprek gitu. Dibuang kadang-kadang, saudaraku. Ada banyak hal supaya ada pelita itu tempatnya jadi. Saudara dan saya itu tempatnya. Nanti minyak itu adalah Roh Kudus. Makanya untuk menjadi pelita itu butuh proses. Saudaraku, ketika kita diproses, sing dibong, sing ditutui, sing dipres. Dengar baik-baik. Itu semua adalah proses untuk membuat saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan. Bukan untuk menghancurkan. Jadi lek saudara sekarang merasa aku kok dipres Bu Ella. Wah agak enak ini dibuang rasane. Ingat baik-baik. Supaya itu hanya bertujuan supaya saudara dan saya menjadi tempat pelita itu menyala. Ketika saya memikirkan itu, saya baru ngerti betapa jelimetnya bait Allah itu sebenarnya luwih jelimet ngatur hidup saudara dan saya. Lelek kain, langsung sudah ada kainnya, ditaruh, gredek, dijahit, gredek, 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 dijahit, gredek, gredek. Dulu kan belum ada mesin, disulami, didondomi. Ya menengai, jajah lo saudara dan saya didondomi. Terus gak enek pati rasa nih. Coba tanya kanan kiri, ketok piye? Hah? Apa gak jerit-jerit kita? Berteriak. Aduh Tuhan, kok begini keadaannya? Padahal aku berdua begini, kenapa seperti ini? Kita berteriak. Kita rasanya gak mau. Tetapi ingat bahwa Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk menjadi bait Allah yang bersih, yang kudus. Karena apa? Ayat 17 tadi berkata, tidak ada yang bisa membinasakan bait Allah. Kalau ada yang membinasakannya, berarti itu urusannya sama Tuhan. Nah, repotnya di situ, saudara. Ketika saya membaca ayat ini, saya gemetar. Kita ini bait Roh Kudus. Kalau sampai saya membinasakan bait Allah, urusanku tuh mbek Tuhan masalahnya. Bukan sama manusia. Ada meja roti, ada meja dupa yang harus ditaruh ratus di situ. Itu saudara untuk membentuknya butuh waktu. Mulai saya berkata, aduh Tuhan terima kasih ya. Tuhan itu pribadi yang paling sabar banget saudaraku. Untuk membentuk baitnya ini. Untuk dandani baitnya ini. Bayangkan saja. Bait saya dijadikan bait Allah. Iki pertama isine resek, saudara. Kon sembayang, pengennya sedikit sembayang, akeh. Akeh berkat. Sedikit merenungkan firman, besar kuasanya. Ora usah ngelakoni firman, tapi kita mempunyai pengaruh yang besar. Saudara pikirkan baik-baik. Saudara dan saya itu lagi didandani sama Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia datang, kita itu sudah berada di dalam ruangan kudusnya Tuhan. Kalau yang tadi, tentang yang di luar tadi, baptisan sama tentang korban itu, kita enggak bisa, itu hanya Yesus yang bisa kok. Yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita cuma Yesus, enggak ada yang lainnya. Gak ada seorang manusia pun itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang di dalam bait Allah, itu Tuhan dandani kasih perintah Musa. Musa ukurannya kain ungu sekian meter. Kain merah ini sekian. Ini untuk penutup ini, sekat ini. Saudara bisa baca. Tak pikir-pikir, biyuh lewarangi kayak om. Kamu harus saput meja, meja roti itu harus disalut dengan emas murni. Gak boleh ada campuran nih. Saudara, Tuhan lagi berbicara tentang kemurnian. Kita ini akhir zaman dimurnikan oleh Tuhan. Makanya lewat apa? Yaitu tadi dididii, dikepenyet, dibong. Emas itu supaya murni diapakan? Nah, yang tukang emas ini
Orpa ndak enek. Pak Herman belum datang. Oh, Agung kan cuman itu jual aja. Yang bikin itu loh, yang bikin itu Orpa, Pak Herman. Oh mungkin nanti kedua atau sore. Nah saudara, itu dibakar emas itu untuk murni. Ditaruh sesuatu bahan cairan supaya ini kotorannya itu waktu dibakar naik ke atas. Terus emasnya mengendap. Nah ini diserok, dibuang. Sehingga emas murni ini bisa dipakai. Dan Tuhan bilang bahwa untuk menyalut ini adalah emas murni. Gak boleh ada campurannya. Tahukah saudara, hidupmu dan hidupku itu mau dibentuk oleh Tuhan untuk dimurnikan. Nah untuk dimurnikan ini, yuk banyak saudara prosesnya. Kalau-kalau aduh Bu Ella kok kayak gini. Ada yang bertanya kepada saya, jadi wong Kristen kayak ora penak ya. Gak oleh ngombe, gak oleh ngerokok, gak oleh keluyuran, gak oleh dibujone. Bujone siji wae. Ya wong siji wae ya ora entek loh saudara. Ya, kok arep loro, telu, papat, lima, sebelas. Wilah ya wis ora bener saudara. Wis kok ndak boleh, ndak boleh, ndak boleh. Bukan itu, bukan ndak boleh. Saudaraku. Tetapi itu semua adalah pembentukan Tuhan atas hidup saudara dan saya untuk kita tuh dimurnikan. Saya ngomong, orang punya istri dua, menurut saudara bisa enggak adil? Adil itu berarti kalau satunya diperhatikan 5 jam, satunya juga 5 jam. Sitoknya dikai duit 10, ikinnya ya 10, lek adil untuk dua orang. Bisa enggak adil, kita saudara? Tuhan mendandani saudara dan saya, menyelamatkan dari hal-hal kayak gini nih. Kenapa sih kita kok cuman kekristenan hanya mengenal monogami? Karena Tuhan menciptakan pada waktu itu laki-laki dan perempuan satu-satu, bukan satu laki dua perempuan. Bukan dua laki satu perempuan, enggak, Tuhan menciptakan satu laki dan satu perempuan. Dari awalnya itu sudah begitu. Karena kalau sampai satu laki dua perempuan ribut. Nah supaya saudara tidak mengalami keributan, dipageri sama Tuhan. Ngerti yo, semua larangan yang Tuhan larang itu cuman pager. Supaya saudara dan saya itu selamat. Cuman daging kita aja berteriak. Kenapa aku harus berdoa? Kenapa aku harus beribadah? Kenapa aku harus mempersembahkan syukur kepada Tuhan? Kita bertanya kenapa, kenapa? Padahal kalau daging ini tidak disangkali, tidak disalibkan, geladrah. Coba tanya kanan kirimu. Mele gak sangkal diri pikir salib, geladrah enggak? Hah? Tahu geladrah toh? Saudaraku, ini harus disalibkan, disangkali diri kita. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan ingin yang terbaik bagi saudara dan saya. Kenapa mezbah itu ada ukuran-ukuran tertentu? Saya bertanya-tanya, Tuhan jelimet ruwet. Aku aja gak bantuan, Tuhan, mau coki ruwet. Ketika sudah selesai, tapi sekalipun saya itu ngeluh saudaraku ya. Jelimet Tuhan, kok ingin lagi ruwet. Saya kelewatan satu kalimat, tak balen ini loh saudara. Ini jane paling enak dilewati kalimat-kalimat begini nih. Karena ruwet saudaraku. Tapi tak balen ini lagi, tak uruti satu-satu. Memang saya gak hafal. Tapi saya tahu, biuh, biuh, biuh kok kayak gini. Dan Tuhan bicara. Kamu ngerasa no lagi baca aja ruwet. Kamu ngerti enggak? Aku dandani kamu. Kamu pikir enggak ruwet. Kamu tak bentuk begini. Pengenmu menceng rono. Aku ngomong begini. Kamu pengennya kesana. Bukankah kita seperti itu? Tapi dengar baik-baik. Tuhan lagi memproses kita. Karena kita bait Allah. Tengah malam tiba-tiba dibangunkan. Tuhan, capek, ngantuk aku Tuhan. Sembayang. Ya saya tahu paling enak opone lagi turu setengah jam. Wih, enak-enak angkler-angkler. Dibangunkan Tuhan untuk berdoa. Bakar ukupan. Loh itu loh Tuhan, ya suka-sukanya wong itu Tuhan. Kadang suruh berdoa, kan manusia aja yang bikin peraturan. Ini harus berdoanya seperti ini. Saya pernah berdoa dengan Pak Bambang. Pas diajak berdoa bareng. Nah, Pak Bambang itu kan seneng kalau nyembah itu langsung muji Tuhan. Nah pas Pak Bambang muji Tuhan, saya itu kok tiba-tiba hati saya itu makdek gitu. Saya itu pengen diem.
tapi saya nyembah Tuhan. Beberapa lagu dia naikkan, saya diem, dia gak dengar suara saya. Langsung dia buka mata. Wih, kok rame lu sembahyang toh? Piye toh? Loh, langsung gitu. Lah, saya yang lagi nyembah Tuhan diem, kaget saudara. Loh, maksudmu piye? Padahal ini saya lagi drewesan ini. Drewesan nangis. Loh, aku nyembah Tuhan. Kok gak metu suarane? Loh, lah metu suarane pogak gila ya ning wong aku memang pengen ku tuh waktu itu saya lagi nyembah enak-enak loh saudaraku. Tapi itu mulut saya itu ndak keluar suara. Dia bingung lihat saya. Oh, sorry ya, we tak getak. Oh, sadar getak. Nenek wong nyembah digetak Pak Saudara. Saya yo baru sekali itu loh digetak Pak Bambang. Seumur-umur jadi istrinya digetak pas nyembah Tuhan. Karena enggak seperti yang dia inginkan. Saudaraku, saya ya bingung tak lihat aja tak pandeng. Teko pucuk sirah sama karena duduk tak lihat gini. Aneh. Oh, ganteng jelas. Ora enak tunggale saudaraku. Saya cuma bilang aneh. Saya bilang tak tutuk nenek aku merembu ya karepmu. Saya sedang nyembah. Saya sedang berhubungan dengan Tuhan saya. Mulut enggak kewetu, tapi hati saya ini teriak-teriak. Kalau saya enggak lagi berteriak, mosok saya nangis ora enak apa-apa nangis lah ya wong kurang setengah on. Saya sedang menikmati Tuhan. Air mata saya sedang keluar. Saya enggak lagi ditagih utang loh waktu itu. Bedanya ya, mergo ditagih utang nangis lebih itu. Saudara, saudara datang ke ibadah, ketika saudara nyembah, saudara mengeluarkan air mata, tergantung. Itu karena beban beratmu yang mau pikir atau karena saudara ketemu Tuhan. Kalau karena beban beratmu, seleh noning Tuhan, pasrah no. Tapi kalau karena saudara menikmati Tuhan, los no semakin bukaan. Dan saya tahu hidupmu akan dipuaskan oleh Tuhan. Orang itu yang dicari kepuasan. Makanya tuh, sampai ingat ya, saya ingat dulu Pak David kasih tahu saya juaman dulu Pak. Sambel Brambang Asem neng cepitane Matahari Solo. Itu Pak David ngasih tahu saya pas kita ke Solo. Ayo Bu, golek sambel Brambang Asem neng gang cepitan. Kok yo ngerti? Mergo tu enak tenan bareng wah wong Brambang Asem ternyata sama godong telo rambat. Diulek langsung gitu loh, ditaruh godong telone itu. Wih tenan nek sowedep marem saudaraku. Orang kalau marem golek neh ora? Golek ineh. Mesti dicari lagi. Kalau saudara datang kepada Tuhan menikmati kepuasan, saudara tidak akan meninggalkan hadirat Tuhan. Kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Lagi didandani sama Tuhan. Karena waktunya ini sudah singkat saudaraku. Kita lihat Israel sudah kayak gitu. Semua berdoa supaya Israel gak perang nih. Nah, aku berdoa mugo-mugo ndang bluk gitu loh saudara. Harapan saya. Karena apa? Kalau ndang bluk berarti Tuhan sebentar lagi datang. Nah itu pengharapan saya. Saudaraku. Minggu lalu. Komsel Geneng. Tiba-tiba ketemu saya. Dia berbicara, ibu, ibu ada apa? Lalu saya ganti tekon, lain tenopo. Kemarin kami komsel. Tiba-tiba mereka melihat satu penglihatan tentang saya. Saya berkata, apa? Ceritakan. Akhirnya mereka ceritakan, satu komsel itu akhirnya berdoa. Mereka bertanya kepada saya, apakah saya lelah? Saya bilang, untuk lelah di alam roh tidak. Mereka melihat saya memakai baju putih. Baju itu berkilau sekali. Dan saya tahu, waktu mereka berdoa, saya tanya, mesti berdoa supaya saya tidak segera matikan. Saya bertanya begitu kepada mereka. Dan mereka bilang, ya kami tidak mau, ibu berangkat duluan. Saya ngerti, kalau bukan waktunya Tuhan, enggak mungkin. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau. Mereka ceritakan semua kepada saya. Dan saya suka cita. Saya suka cita, saudaraku. Hati saya bersuka cita. Karena saya tahu waktunya kedatangan Tuhan ini sudah gak lama. Dengan ala-ala ini, saya sampai berkata, lihat waktu itu lihat pakaian saya, ada gak titik, satu titik noda atau apa? Karena saya harus koreksi diri saya. Mulai saya diingatkan bahwa kita ini bait Allah.
bait Roh Kudus. Jangan sampai bait Allah itu kok iseni resek. Wes ayo dibuahi. Biarkan Tuhan memproses hidup kita. Dan bicara ini loh aku Tuhan. Prosesan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan akan bekerja. Dan semua prosesnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Senggol kanan kiri. Sembayang mulai dino iki. Beri ucapan syukur. Ada ucapan syukur, doa, dan jadi terang. Pelitamu harus menyala. Tiga hal ini harus ada dalam hidup kita. Kalau saudara pengen selamat dari antikris. Kalau pengen selamat dari antikris. Tiga hal ini harus ada. Enggak bisa tidak. Ini bukan anjuran. Tapi ini syarat. Mutlak. Untuk kita lewat dari antikris. Jadi kalau saudara bertanya, Bu, ada banyak gereja yang saya lani, mereka bertanya, Buela, menurut Buela kalau begitu siapa yang diangkat dan siapa yang gak diangkat? Gak ada yang tahu, kecuali kita sadar bahwa kita sudah memenuhi apa yang Tuhan inginkan untuk masuk di dalam bait Allah itu. Kita menjadi bait Allah dan Tuhan kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga hidupmu dan hidupku adalah hidup yang selaras dengan Tuhan. Saudara, itu belum masuk ruang maha kudusnya. Belum. Hanya ruang kudus saja tiga hal ini harus ada. Penuh ucapan syukur, kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan di meja itu, roti, doa, dan saudara dan saya menjadi terang, menjaga minyak itu ada. Yuk, izinkan ya pelita itu untuk menyala. Saudara kan dulu zaman, saudara ingat punya teplok. Halo yang sepuh-sepuh punya teplok. Pertama kali baru nyala bagus. Lek wis seminggu dinyalakne terus apa yang diperbuat? Sumbune diapakne? Diguntingi. Saya ngalami itu saudara. Dulu waktu di rumah di sini tahun 89 belum ada listrik. Ya, Petromak lek ditinggal Pak Bambang, Petromake jeblok tak pateni pisan. Saya sendirian. Saya sama Chris itu masih pakai teplok. Jadi saya dua hari sekali harus bukai tak guntingi. Sebab lek ora tak guntingi, mekane nyalane wabang mentor-mentor ngebong sak kabeh. Hidupmu dah ini hidupku tuh lek ora diguntingi diresiki. Ngobong tanggone tak omongi. Ngobong omahmu. Lah itu tuh lampunya itu busap. Keras sekali. Nah kalau nyalanya merah, saudaraku, semua yang dekat dengannya itu bisa kebakar. Langes baru gue. Dulu ana hidup kita. Lihat hidup kita. Ketika kita tidak mau dibersihkan Tuhan, semua yang dekat dengan kita itu jadi hilang. Tapi loro hati, tersinggung semuanya itu. Itu Pak Bambang ngomong, ide itu kok tuh, mesti ribut gue bariki, mesti ribut. Nah, saudaraku, kehadiran kita bikin ribut. Kehadiran kita gak bikin damai sejahtera. Membuat orang menjadi siap dengan hidup kita. Itu karena apa? Karena memang saudara gak mau dibersihkan kita ini. Sehingga hidup kita tuh membuat siap. Yuk, mungkin kita gak apa-apa tapi orang lain siap. Dosa loh saudara. Kita berkata, kita gak berbuat dosa. Tapi kalau sampai apa yang kita lakukan menjadi siap bagi orang lain, kita berdosa. Loh saya makan apa saja bisa. Tapi kalau ketika saya makan ada orang berkata, loh buailah itu makanan itu kan gak boleh. Apa namanya sudah dipersembahkan berhala atau ada apa. Ya ngapain saya makan tak buai. Yang jelas darah jangan dimakan. Karena Alkitab berkata perjanjian lama dan baru berkata darah tidak boleh dimakan. Darah bukan makanan. Itu hanya disuplai untuk orang yang kurang darah. Tidak boleh dimakan. Didih. Ya jangan dimakan. Gak boleh orang Kristen makan itu. Karena itu nyawa, darah itu. Dan itu peraturan sampai di perjanjian baru. Kalau mau ayatnya nanti tak kasih ke PKS masing-masing. Seru. Kita bait Allah, dibersihkan. Wah Bu, saya ini tambah darah. Kalau mau tambah darah, transfusi. Ya. Nah itu sate, Pak Timur ngomong. Sate, ya toh. Pesen, spesial, supaya tambah darah. Jangan makan didih. Ekstrim, bukan. Karena kalau darah sudah dimasak, itu berbeda. Zat-zatnya berbeda dengan kalau kita transfusi. Nah saudara butuh bukti, ambilin didih itu, datang ke dokter. Suruh
atau ke lab yang gizi, suruh meriksa. Nanti kan banyak penyakitnya. Loh Tuhan melarang itu mesti ada maksudnya. Enggak dilarang, wis kita sudah cenut-cenut dulu. Oh Tuhan, Tuhan wong Kristen, gak oleh ini, gak oleh ini. Supaya saudara dan saya itu selamat gitu loh saudara. Yang kedua, terakhir ya. Hanya dua saja. Nah, roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Itu roh yang luar biasa. Jadi tidak ada yang membinasakan karena musuhnya adalah Allah sendiri. Tadi sudah saya singgung. Nah, saudara, tubuh kita ini bait Allah. Kalau kita merasa bahwa tubuh kita ini bait Allah, apapun yang terjadi atas tubuhmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas diri kita. Yang terakhir, ini sudah dicatat atau nah saudara, nanti kenapa Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi jangan sekali-kali saudara merusak bait Allah. Kenapa kita dilarang untuk minum sampai mabuk? Loh kalau saudara minum wine, enggak ada yang larang. Alkitab berkata tambahkan sedikit anggur supaya pencernaanmu itu sehat. Saya bukan orang saklek ya. Terus, wah, lo itu kok minum wine? Loh, lah, anggur perjamuan suci itu benar-benar wine loh. Cuman dicampur aja. Karena Pak Warno pernah minum itu, bikin perjamuan suci itu, bikin perjamuan suci pikirnya ngicipi lah. Ngicipi setengah gelas loh saudara. Ngicipi setengah gelas. Habis ngicipi terus dia bilang, loh, iki kok aku mumet ya nyapo ya? Oh iya weh. Terus tanya, wah ini Pak Warno pusing, nah kenapa? Dah habis minum itu anun dia nyoba setengah gelas. Wih duduk nyoba lah setengah gelas. Jelegek-jelegek saking enak saudara. Pas awak adem minum itu. Wah itu ya enak tapi tepar. Saudaraku, kita minum anggur enggak masalah. Apalagi saudara berada di daerah dingin. Minum satu-satu. Dulu waktu pernah saya sekali, ya bukan mabuk sih. Tapi saya baru sekali itu minum anggur. Karena waktu itu di pesawat saya ingat ya Pak David Nes yang ngomongi aku. Ya. Masalah kita pergi bareng-bareng Pak David ngomong, Bu ini enak kok Bu. Wah dikasih pramugarnya enak Bu dicoba. Oh Pak Bambang ya sudah minum. Dikit-dikit kok bojoku kok ya minum enak. Saya ya tertarik sudah tak ombe sak sloki. Jeleguk gitu, wah enak. Karena dingin, badan ini terasa anget. Loh belum 5 menit saya merasa kepala saya tuh gede banget. Saya ngomong sama Pak Bang, mas kok sirahku jadi gede tuh rasanya. Nyapa ini? Loh gak sirahmu? Oh dia ngomong, oh memang baru minum satu sloki. Saya ngajak-ngajak ini ya bertanggung jawab. Pak ini sirahku gede pak rasanya. Kepala saya jadi gede banget. Oh itu efek dari anggur. Mendem itu ya. Mendem kan sampai teler pak. Iya itu saya mabuk saudara ternyata. Karena anggur itu tadi. Ya saya enggak ngerti caranya minum kudune anggur itu di sedikit. Gitu. Terus sedikit lagi. Lagi pikirku enak saat sloki kecil jadi tau biaya jelegek gitu. Ya saking bodoh nih wong desa ya orang ngerti saudara. Nah sejak itu saya ngerti caranya minum. Kadang saya dikasih anak saya sedikit anggur merah itu. Mam minumnya iya sidik gitu saudara. Itu sebenarnya itu menyehatkan kalau cuma sedikit. Ning lek sampai saudara mendem, mabuk sudah ngerti kayak saya tadi. Terus minggu ngarep tak ulang neh. Terus telung dino neh tak ulang neh. Kuwi jenenge bebal. Sudah ngerti ya, saudaraku. Bikin saya mabuk. Ya kalau sekali enggak ngerti enggak apa-apa. Lah kok mergong apa jenenge rasane mabuk sesuk dibaleni neh ben mabuk neh. Kuwi jenenge mencobai Tuhan. Saudaraku, kita boleh, enggak masalah. Wah, nanti terus wah, saudara cerita. Oh, pendetaku ngomong boleh lo minum anggur. Awas ya, jangan sampai mabuk. Mabuk dosa kok. Saya sudah bilang, kalau untuk pencernaan bagus, karena itu membuat pencernaan kita baik. Tapi bukan berarti kita bebas untuk itu. Saudaraku, kita ini bait Allah. Dalek bendino pok gendem-deman, berarti saudara merusak bait Allah. Kalau tiap hari kita nonton video porno, merusak enggak itu? Merusak. Kalau kita tiap hari melakukan sesuatu yang jelek, itu resek enggak? Resek
bait Allah, musuhmu Tuhan. Nah kemarin saya baru dengar, saya ini kan ya gak pernah buka-buka YouTube yang buh itu. Saya buka YouTube tuh kalau YouTube-nya ya itu punyanya Bindri. Itu karena harus ikut pelajaran kemarin 3 kali. Terus apa YouTube rohani tak buka. Ternyata lagi viral ya mahasiswi yang bunuh diri itu. Yang dari Surabaya katanya anak kedokteran itu. Bunuh diri. Ternyata dia orang Kristen. Lah ternyata orang Kediri. Nah kemarin pas saya ke Kediri saya harus melayani para mentor. Untuk memuridkan. Saya ngajari mereka bagaimana cara memuridkan. Karena mereka mendapatkan jiwa-jiwa baru. Orang-orang pinggiran, orang-orang jalanan. Bertobat. Dan saya ajari mereka bagaimana memuridkan. Terus, bu Ella. Orang bunuh diri itu masuk surga, Bu. Asal dia sudah orang Kristen. Saya bilang, ini ngomong siapa? Ya pendeta nih. Oh pendeta kurang kerjaan, nih, saya bilang gitu. Gak tahu mau cari kitab dan tidak anu. Lu gimana tuh Bu? Waktu khotbah itu dia bilang dia diselamatkan. Ngawur aja. Orang bunuh diri itu sudah menjadikan dirinya Tuhan. Lah belum waktunya mati dia pengen jadi Tuhan kok. Tak pateni. Lu lek memang bunuh diri masuk surga daripada kesuwen urip ning donya kaya ngene sing duwe utang akeh ndang bunuh diri selesai toh. Mlebu swarga jare. Saya bilang sesat, saya bilang gitu. Coba saudara, karena yang meninggal ini orang kaya, anaknya orang kaya, pendeta nih, wedi. Lah repot kilek wis pendeta wedi. Saudaraku, saya bilang no, bunuh diri, jalan tol, bebas hambatan, menuju neraka. Wis, rampung, saya bilang tidak. Nanti Bu Ella ekstrim. Enggak. Karena Alkitab berkata, dia menjadikan dirinya Tuhan. Karena hidup dan mati itu yang menentukan adalah Tuhan, bukan penyakitmu. Bukan kelemahanmu. Bukan keadaan yang menentukan kita mati atau hidup. Itu hanya Tuhan dan lidah kita. Enggak ada yang lain. Jadi orang bunuh diri berarti menganggap dirinya sebagai Tuhan. Karena dia mengakhiri. Dia membinasakan bait Allah. Terus musuhnya siapa? Allah sendiri. Ayo, ini loh saudaraku. Kenapa kok rokok itu perlu kita tinggalkan? Karena itu merusak. Kecuali ada iklan, dokter sudah berkata, merokok membuat saudara sehat. Merokok kabeh. Ya, karena itu sehat. Gak apa-apa. Karena merokok itu merusak. Dan itu membinasakan bait Allah, merusak bait Allah. Nah kalau merusak bait Allah, sing saya takutkan cuman ini. Saudara jadi musuhnya Tuhan. Boleh musuh sesama, saudara kita bisa lari. Tapi kalau sudah musuhnya Tuhan, neng-leng semut diuber saudaraku. Seandainya kita bisa menjadi kecil seperti semut, masuk leng diuber Tuhan. Itulah sebabnya jaga dirimu baik-baik. Terakhir, apa slogan terakhir. Nah, kebenarannya, Tuhan sendiri yang melindungi baitnya. Saudara dan saya itu dijagai oleh Tuhan. Jadi gak usah takut ya. Yang kedua, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Aduh Bu, beras kuntek. Sesuk aku masak apa? Wes yo ngenteni, engko bengi. Lek ora, engko bengi urung ditulungi Tuhan. Sesuk isuk. Saya pernah ngalami ini bukan sehari dua hari. Saya setiap hari kan mesti nemenin mama saya 1 jam, 2 jam. Tak guyoni. Mah, eleng rak mah. Apa el? Siagir beras entak, saiki beras larang mah. Piro regane. Mama saya masih 13.000 mah sekilo. Kok larang men? Dia masih bilang, mama eleng. Pas entek berasnya, sesok mama raiso adang. Wanae kumpulnya kotak beras taruh tengah di rumah. Wabeh kon mubeng. Harus di situ. Papa saya ngomong. Papa ngomong biye. Sembayang. Berasa kira gak ada saudaraku. Sembayang pokoknya. Anak Indang masih kecil, masih bayi. Pokoknya mubeng. Isok gak isok pokoknya penutup sembayang. Tuhan lah bocah cilik. Isoknya biye Tuhan berasa entek Tuhan. Tuhan tolong. Besok udah bisa makan. Isoknya ngomong gitu tak loh saudara.
Kakak saya sampai saya tuh ngubengi kotak itu, demek kotak itu dalam nama Yesus, beras datang. Ha iki lek wong delok apa bocah diajari ridan kabeh ngono saudara. Lah wong kotak kosong, mamahku papaku ngomong, "Ayo sembahyang." Lah sesuk adange apa? Sembahyang pokoknya. Ya bener akhirnya hal itu yang ditiru Pak Bambang. Sembahyang. Mlebu rumah sakit, sembahyang. Duitnya di sembahyang, akhirnya aku dicangoni sembahyang. Loh untung saya sudah terlatih dari kecil. Sembahyang. Sudah tahu gak? Setengah 6 pagi, ada orang duduk-duduk pintu. Saya ingat, gowo rong karung beras. Wis ngongkon sopo ya ramudeng saya. Tapi itu yang terjadi di hidup kami. Saya terlatih untuk besok gak ada makanan tuh saya terlatih saudara untuk besok gak ada tuh. Jadi ya biasa-biasa saja saya ini. Karena dari dulunya udah terlatih gitu. Gak bisa, sekarang kan anak sekarang, anak satu telur empat. Lek dulu telur satu anak empat. Supaya adil telurnya itu dikasih tepung, didadar. Gak dibagi-bagi. Semua mulut empat, mama saya yang dulang. Ben roto. Dijipuk segore sak gegem, ndoke sak cuil itu yang pakai tepung, didulang nih lep, kok genten anak loro, ketelu, kepapat. Udah selesai, sekarang enggak. Tapi itu semua terjadi untuk melatih iman kita. Apa saudara pikir waktu itu Tuhan enggak bisa memberkati? Bisa, tapi kenapa kok diizinkan seperti itu? Untuk melatih iman kami. Kami tinggal di rumah yang banyak gendruonya, banyak tuyulnya. Saudara, sah penggembalaan itu pekerja lagi mandi, ditekani gelundung peringis sirah tok. Melayu gak karu-karuan saudaraku. Pak Warto, ini gue itu gelundung peringis. Lah gue ya biayaan kok rapa usir baik nama Tuhan. Membuktikan nama Yesus itu lebih besar. Kenapa itu semua diizinkan? Itu rumah angker saudaraku. Sing di rumah itu punya tuyul. Nyusoni tuyul ya saya tahu saudaraku, tuyul ini perlu disusui loh saudara, bukan bayi tok. Tapi itu semuanya untuk melatih iman kita. Melatih kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, kita layani, itu adalah Tuhan yang ajaib. Gak pernah bisa makan ikan. Saudara tahu, dibikinnya selokan di samping rumah itu, ada lele besar-besar. Di situ enggak ada tetangga yang berani ngambil karena kalau makan pasti mati. Oh, mereka bilang pasti mati. Ya wis bejone awake dhewe, ora enek sing doyan. Diciduk goreng, makan semuanya makan lele. Warak. Tidak ada yang mati. Tetangga bingung. Loh, mboten napa-napa Pak Harto? Tidak ada apa-apa, ngerti ngono aku mau melu jumpo. Salahmu terlambat sudah, saudara. Kenapa toh Tuhan izinkan kayak gitu itu terjadi? Karena saudara dan saya dibuatnya mata kita tertuju kepada Tuhan. Terarah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ya. Jadi kalau sedang terjadi masalah, ujian, ingat Tuhan sedang bekerja. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita panggil berdiri bersama. Sekebablasan loh, saya ikut banyak. Tapi saya tahu saudara nangkep. Dan saya ingin saudara diubahkan hidupmu. Kita dibersihkan. Saudara yang merasa hari-hari ini rasanya berat, rasanya sulit. Rasanya kayak tidak ada pengharapan. Padahal saudara mengasihi Tuhan. Dengarkan baik-baik pesan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Justru Tuhan sedang bekerja. Tuhan, hamba sampaikan apa yang menjadi tujuanmu. Bahwa kami adalah bait Allah. Engkau bertanggung jawab atas diri kami. Engkau yang memelihara kami. Dan bait Roh Kudus ini. Apapun yang terjadi dengan baitmu ini, engkau lah yang bertanggung jawab Tuhan. Dan engkau yang memegang hidup kami. Dan kami tahu, engkau tidak pernah gagal. Sekarang tolong kami, kuatkan kami,
yang kami naikkan kepadamu. Ada korban yang kami persembahkan kepadamu. Kalau engkau membuat kami bisa melakukan ini, itu karena anugerahmu Tuhan. Itu karena anugerahmu Tuhan. Besar anugerahmu melimpahkan-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Pujikan pujian ini dari hatimu. Besar menyanyikan pujian ini dan singer. Saudara, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalam dirimu. Bagi hari ini, bersediakah saudara untuk dibentuk, diproses sampai kepada tujuan Tuhan? Izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Mungkin itu tidak enak, pahit, sakit, dibatasi. Tapi Tuhan bagi hari ini bertanya, maukah engkau menjadi tempat aku bertahta? Saudara yang berkata, ya Tuhan, tengadahkan tanganmu kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Biarlah kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk dipersiapkan menjadi bait Allah yang kudus. Karena hanya Dia yang bisa menguduskan kita, menyucikan kita. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Tolong kami, kuduskan kami, kuatkan kami ketika Engkau memproses kami, membentuk kami. Karena kami tahu tujuanmu adalah kemenangan. Tujuanmu kami hidup berkenan kepadamu. Tapi kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Dan setiap tangan yang diangkat kepadamu pagi hari ini, pegang tangan kami, tuntun tangan kami. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan Allah turun atasmu. Kekuatan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Membuat kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Firman yang luar biasa untuk kita. Kita akan melihat kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama. Jemaat Elsa yang diberkati Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja kita.
Doa Pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Peniam. Ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Dalam menyambut hari Natal, seksi sosial menerima sumbangan berupa pakaian pantas pakai. Bagi jemaat yang tergerak untuk menyumbang, bisa dibawa ke gereja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri, saudara, kita tutup di dalam doa. Mari kita pegang persembahan kita, kita bawa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan memberi apa yang ada pada kami untuk persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di sini tidak kekurangan, bahkan melimpah dan bisa memberkati pelayanan misi yang lainnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan bagaimana kita sebagai bait Allah untuk ditempa, diproses, dikuduskan Tuhan sehingga waktu kedatangannya kita semuanya ikut terangkat. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari karena berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, anugerah kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, pekerjaanmu, pernikahanmu, pelayananmu kepada Tuhan, sekolahmu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang sentuh, ku kerjakan dibuatnya. Amin. Berhasil sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupmu. Damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu. Kita angkat tangan kita. Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau lakukan dalam ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.